Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Rancangan ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dapatkan koleksi terbaru SK mulai 1 hingga 31 Disember ini dan rebut peluang menangi pakej percutian ke Maldives. Pastikan yang asli. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Assalamualaikum semua. Untuk persiapan tahun baru ni, saya nak beli telekom baru untuk mak dan kawan-kawan. Mujo SK mengadakan promosi SK Yes. Diskaun tambahan hingga 15%. Percuma kalender eksklusif 2020 SK dan semua pemegang kad VIP akan dapat tambahan mata. Saya pilih hanya yang asli dan berkualiti untuk yang tersayang. SK Yes di sitikhadijah.com dan butik SK terpilih mulai 20 Disember hingga 6 Januari. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Warna pagi, IKIM. Jutaan pelarian Syria dan penduduk Pakistan kini berdepan ancaman musim sejuk yang melampau. Jom bantu mereka dengan sumbangan serendah RM10 menerusi kempen rayuan musim sejuk Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan yang seperti kita janjikan sebentar tadi, kita akan terus saja masuk ke dalam slot mengutip ilmu. Kita akan menambahkan lagi ilmu kita pagi ini menerusi slot Minda Islam. Aha, dan insyaAllah tajuk kita hari ini Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya? Biasa kita dengar, biasa kita temui para ilmuwan ataupun ulama'nya. Dan biasa kita dikongsikan juga di corong radio IKIM. Tapi kali ini kita nak penjelasan lebih lanjut menerusi segmen Minda Islam bersama tetamu kita yang sudah pun bersama di konti. Kita bawa live juga di Facebook IKIM FM. Ya benar, dan kita nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, pensyarah The Zari Sophia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization ataupun ringkasannya RZS Cases di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Ya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Sihat kita hari ini? Kawan-kawan cuba terbatuk sikit. Boleh, boleh, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Doktor Wan Suhaimi yang bersama kita hari ini untuk segmen Minda Islam dan tajuk kita tadi yang kita sebutkan, Doktor. Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita ada Ahli Sunnah dan ataupun Wal Jamaah kat situ. Mungkin awal ni kita nak kongsikan mukadimah berserta sejarah sekali mungkin. Silakan, Doktor. Ya. Terima kasih Pian dengan Hazwan. Kalau kita cerita tentang pertama sekali tajuk kita tadi tentang manhaj kan. Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi manhaj tu dia sebenarnya method kan. Bahasa Melayunya method lah. Jadi method ni ada pelbagai. Ada yang memperkatakan tentang method dakwah. Ada yang memperkatakan tentang method pemikiran kan. Saya rasa tajuk yang kita akan tumpukan hari ni adalah kepada metod pemikiran lah kan. Dan bila kita menyebut tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah, secara literalnya sendiri pun dah jelas. Ahli Sunnah Wal Jamaah, ahli yang mengikut sunnah dan mengikut jamaah. Dan ini memang berdasarkan hadis yang sahih yang menekankan tentang adanya istilah itulah. Jadi istilah ini bukan suatu ciptaan umat Islam. Ini adalah memang disebut oleh Nabi SAW sendiri yang menyebut tentang alaikum bisunnah kan. Dan tegaskan kepada mengikut jamaah yang mewarisi ajaran Nabi SAW. Jadi bila kita menyebut tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia bukan agama baru kan. Ini kadang-kadang orang keliru kan. Kita ni nak ikut Islam ke nak ikut Ahli Sunnah? Islam dan Ahli Sunnah tu samalah. Kan? Cuma bila adanya aliran-aliran yang bukan Ahli Sunnah tu, kita kena tekankanlah bahawa adanya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalaulah misalnya dunia ni tak ada langsung penyelewengan, ada Islam je, tak perlulah kita tekankan Ahli Sunnah Wal Jamaah tu. Tapi bila dah ada penyelewengan-penyelewengan tertentu oleh kelompok-kelompok tertentu yang bergerak atas nama Islam juga, jadi kena tekankan di situlah aliran mana yang sebenarnya mewakili sunnah dan jamaah sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang kita penting sentiasa kena tegaskan tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai satu aliran yang benar, muktabar dan mewakili sebenar-benarnya ajaran Islam yang di
sampaikan dan diwarisi oleh para sahabat dan para tabi'in dan para ulama yang seterusnya. Juga asalnya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ataupun bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak adalah kita perlu terkeliru ataupun sampai macam doktor sebut tadilah ada yang mendakwa macam ini ajaran baru ataupun macam mana dalam Islam kan. Sedangkan mungkin doktor boleh jelaskan apa antara ciri utama mereka yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah ni doktor. Ya, kalau kita lihat dari segi sejarah pun sebenarnya benda tu suatu yang yang tabii berkembang kan. Maksudnya bila Nabi datang dia mengajarkan Islam dengan segala aspek yang menyeluruh dan itulah yang diwarisi zaman berzaman. Secara dasarnya ahli sunnah wal jamaah dia tak rasa dia dia golongan yang 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 lain daripada yang lain sebab dia yang yang mewakili Islam tu. Ya macam saya kata tadi. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri itu maknanya pastinya dia akan merujuk kepada dasar-dasar asas yang diterima umum oleh oleh umat Islam zaman berzaman dan itu pastinya berasas daripada ajaran Al-Quran dan hadis lah. Dalam konteks apa yang kita akan bincang hari ini, kalau kita mengatakan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah khususnya dalam konteks pemikiran dan dan ajaran, dia pastinya akan merujuk kepada mengiktiraf sumber-sumber ilmu yang berbagai termasuk sumber diriya, sumber akal dan dan sumber apa yang disebut sebagai khabar yang benar. Dan khabar yang benar ini dia merangkumi dua dasar utamalah, dua asas yang utama iaitu Quran dan Sunnah dan khabar mutawatir. Jadi inilah yang dikatakan sebagai manhaj ahli sunnah yang yang diterima umum. Jadi ciri-ciri utama yang membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain adalah apabila mereka mengikut sebenar-benarnya sumber-sumber ini ataupun manhaj ini. Cuma nanti bila kita pergi kepada perincian, nanti ada juga bila orang kata okey saya pun mengikut Quran dan sunnah juga. Kan saya pun pakai akal juga. Jadi tapi kenapa pula saya tak dilihat sebagai ahli sunnah wal jamaah sebenarnya? Sekarang ni kita kita berhadapan dengan golongan-golongan yang liberal, golongan-golongan yang yang literal mentafsirkan Quran secara literal atau mentafsirkan Quran secara loose, secara luas. Nah, dia kata kami baca Quran juga. Kan? Nah, itu yang saya kata tadi, maksudnya dia bukan hanya sekadar menyenaraikan sumber-sumber itu tapi dia akan melibatkan juga macam mana kita berinteraksi, mentafsirkan dan itu semua diajar oleh Nabi itu. Mana Nabi bukan kata okey aku tinggal kepada kamu Quran dan sunnah titik tak meninggalkan Quran dan sunnah dan juga macam mana nak berinteraksi macam mana memahami dan itulah yang diwarisi oleh para sahabat dan tabi'in tu. Jadi tak cukup kalau misalnya ada golongan yang kata okey saya ahli sunnah sebab saya berpegang pada Quran dan sunnah tafsirannya tak mengikut sendiri, kerangka sendiri yang yang digagaskan oleh Nabi dan diteruskan oleh para para ulama yang selepas itu. Kan. Dan bila kita sebut jamaah itu sendiri, dia dia merujuk kepada majoriti ilmuan-ilmuan. Kan maksudnya dia bukan sekadar mengikut sunnah tetapi kesepakatan umat tu sepanjang zaman itu juga menjadi ciri. Jadi kalau kita lihat sekarang ni bila adanya pandangan-pandangan ataupun aliran-aliran yang yang serpihan kan. Kita nampak bila kita kita bandingkan dari segi sunnah tu mungkin ada ciri-ciri sunnah kat situ. Tetapi jamaahnya tak ada. Kan? Sebab dia dia tidak di, tidak mewakili majoriti para ilmuan yang yang memahami itu. Jadi itulah maknanya istilah ini walaupun nampak mudah bila kita pergi kepada pendetailannya dan bila kita kaitkan dengan kelompok-kelompok yang 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 zahir bersama dengan aliran itu, kita akan nampak benda itu bukan bukan semudah itulah. Sebab tu ramai orang yang claim di ahli sunnah wal jamaah tapi bila kita semak ada perkara-perkara tentu yang dia tak boleh nak 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 cope dengan dengan dasar utama ahli sunnah. Ahli macam sunnah macam tadi bila kita katakan tentang manhaj tadi kan. Jadi itu antara ciri-ciri besar lah yang kalau kita lihat boleh di dijadikan penanda aras dalam menilai siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu. Yang pasti kalau doktor sebutkan tadi boleh ada kita claim adakah sesiapa saja boleh claim dia ahli sunnah wal jamaah asal sekadar mengamalkan sekadar mengamalkan tu pun dah cukup untuk kita claim ataupun katakan kita ahli sunnah wal jamaah dan kejap lagi kita akan jelaskanlah lebih lebih lanjut lagi yang paling penting juga kita tak nak sampai satu tahap kita melabel pula orang ni bukan ahli sunnah, orang ni begitu, orang ni begini dan mungkin muncul pula doktor istilah-istilah
nama yang mungkin berbeza. Mungkin kita nak cuba kenali jugalah lepas ini macam mana kita nak gambarkan ajaran atau manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ini yang berteraskan Al-Quran dan juga hadis. Macam mana kita nak amalkan, bukan sekadar memahaminya, insyaAllah, Doktor. Baik, untuk persidangan berikutnya kita juga raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian WhatsApp IKIM 011-29004-004. Juga di Facebook live kami di IKIM FM. Anda boleh ajukan soalan di sana. Dan jangan lupa untuk sharekan video ini untuk kita sama-sama kongsikan manfaat berkenaan minda Islam hari ini. Topiknya manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jangan ke mana-mana, terus dengan Warna Pagi IKIM, Inspirasi Ifuria Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna rempah Mak Siti, suami mertua keluarga semua memuji. Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempahmaksiti.com. Rindu masakan Mak? Ingat Mak Siti. Selaras dengan kemajuan sosio dan ekonomi umat Islam, Majlis Agama Islam Selangor MAIS terus mengorak langkah untuk menjadi yang terbaik, terutama dalam pengurusan Baitul Mal, Zakat dan Wakaf umat Islam, khususnya di negeri Selangor dan Malaysia amnya. Oh ya, MAIS juga menyediakan perkhidmatan pengurusan harta, pendaftaran mualaf dan banyak lagi. Menarikkan? Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03-5514-3400 sambungan 2175 untuk info terkini. MAIS sedia membantu anda. Assalamualaikum semua. Untuk persiapan tahun baru ni, saya nak beli telekom baru untuk mak dan kawan-kawan. Mujo SK mengadakan promosi SK Yes. Diskaun tambahan hingga 15%. Percuma kalender eksklusif 2020 SK dan semua pemegang kad VIP akan dapat tambahan mata. Saya pilih hanya yang asli dan berkualiti untuk yang tersayang. SK Yes di sitikadija.com dan butik SK terpilih mulai 20 Disember hingga 6 Januari. Siti Khadija, lambang cinta abadi. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. 8.44 minit pagi dan kita masih lagi bersama untuk Minda Islam berbicara mengenai manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan kita bersama dengan Profesor Maria Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah dari UTM. Ha, dan jom doktor, kita tadi belum cerita lagi tentang sejarah bagaimana Ahli Sunnah Wal Jamaah itu bertapak di negara kita Malaysia khususnya. Doktor. Ya, maksudnya macam tadi saya kata, bila kita sebut Islam dan Ahli Sunnah Wal Jamaah tu, dia identikal lah kan? Dia bukan dua benda yang berbeza. Dan bila kita mengatakan tentang kedatangan Islam, penyebaran Islam di alam Melayu pun itulah
yang berlaku kan. Ha, maknanya kalau kita baca tentang sejarah perkembangan itu memang ada pelbagai pandangan. Okay. Ada yang mengatakan Islam itu datang daripada India, datang daripada Parsi. Yeah. Dan ada yang mengatakan dapat datang daripada apa Arab kan. Ha, tetapi bukti-bukti yang jelas di sini kita lihat memang pengaruh mubalig Islam yang langsung daripada Arab itu memang itu yang kuat. Mm-hmm. Kan. Ha, sebab implikasinya ada walaupun kita kata ini sebagai sebuah sejarah mungkin tak nampak besar. Mm-hmm. Daripada Arab ke, daripada Parsi ke, daripada India ke, tak kisahlah, yang penting Islam datang kat sini. Yeah. Ha, kan. Ha, tetapi kita tak sedar dengan pendekat dengan penghujahan ataupun usaha-usaha nak mensabitkan bahawa Islam itu datang daripada India, datang daripada Parsi, datang daripada Arab, itu dia ada implikasi tertentu. Kan? Macam kata bila kita katakan Islam itu datang daripada Hadramaut. Okay. Itu yang kita tahu. Saat, kan? Dan Hadramaut ni adalah Syafi'i. Kan? Dan mereka mendokong aliran tasawuf, Asy'ari dan sebagainya. Dan kita lihat di alam Melayu itulah ajaran yang ada. Okay. Kan? Ha, sebab itu bagi kita itu yang paling kuat lah. Tapi bila kita sebut tentang datang daripada India, India ni dia kebanyakan mereka Hanafi. Uh-huh. Kan? Jadi Hanafi kita tak nampak itu sangat sini. Hanafi kat sini. Uh-huh. Kecuali di masjid-masjid India lah. Uh-huh. Yang agak minoriti lah. Uh-huh. Dalam konteks. Uh-huh. Di Malaysia ni. Okay. Kan? Sama juga bila kita kata daripada Parsi. Ha, ini ada juga kecenderungan golongan-golongan yang ber kecenderungan kepada Syiah. Hmm. Cuba nak mengangkatnya ni bahawa okey Islam tu didatangkan oleh penganut-penganut Syiah daripada Parsi. Hmm. Jadi mengatakan bahawa Islam yang asal dari kita ni adalah Islam yang Syi'i, bukan Islam yang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ha, itu antara implikasinya. Hmm. Kan? Walaupun kita kata dari segi sejarah itu boleh disemak. Boleh dicari bukti-bukti siapa dan dari mana asalnya, dari mana datangnya apa. Dan ini saya sarankan buku yang dituliskan oleh Tan Sri Profesor Syed Mohd Nakal atas, Historical Fact and Fiction, dihuraikan secara perinci tentang sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu ini. Mm-hmm. Dan dibahaskan pandangan-pandangannya berbeza sedemikian. Mm-hmm. Dan apa implikasinya bila kita menerima pandangan-pandangan yang sedemikian. Dan dalam konteks Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita nampak konsistennya jelas. Daripada dulu kita tak pernah baca dalam sejarah alam Melayu ini. Mm-hmm. Kita pernah jadi Syiah ke, kita pernah jadi apa ke. Kemudian berubah kan. Ha. Kalau macam di tempat-tempat tentu, kalau kita di Mesir, uh-huh, mereka pernah dikuasai oleh Fatimiyah. Uh-huh. Di mana Syiah menjadi mazhab utama mereka. Uh-huh. Kemudian berubah menjadi Sunni. Uh-huh. Dalam sejarah kita tak ada. Dari dulu. Ha, tak ada kita tak ada sejarah. Uh-huh. Macam tu kan. Uh-huh. Jadi itu antara perkara-perkara yang secara jelas membuktikan bahawa memang kita ni menerima langsung daripada mubalig daripada Hadramaut, yang kebanyakannya ada ahli bait adalah. Uh-huh. Keluarga Rasulullah SAW. Dan kita boleh lihat sejarah keluarga-keluarga Sayyid kat Malaysia, kat alam Melayu ni pun begitu jelas kan. Jadi itu semua adalah fakta-fakta yang menyokong tentang sejarah perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia. Yeah. Ataupun sejarah penyebaran Islam di Malaysia ni adalah berkerangkakan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Uh-huh. Dan didatangkan disebarkan oleh para ulama dari Hadramaut, langsung daripada Arab. Dan sebab itu kita mempunyai suatu fahaman yang sebenarlah, yang yang pure, yang bukan secondary punya, second class punya understanding kan. Bukan second class punya kefahaman, dapat secara langsung daripada itu kan. Okay. Sebab ada, maksudnya kalau dalam konteks kajian-kajian barat, mereka cuba nak mengatakan bahawa kita ni daripada India. Jadi bila India tu dia dah saringan kan. Jadi yang sampai kat sini lagilah tak pure dah kan. Okay. Berapa lapis kan. Tapi daripada apa yang kita anuti, apa yang kita pegang sekarang itu pun dah mengesahkan bahawa apa yang sejarah bawa tu dah disahkan lah. Dari mana asal usulnya. Dan tradisi tu berterusan. Ha? Tradisi sama. Berterusan hubungan kita dengan Hadramaut sampai sekarang berterusan. Betul. Kan? Berbanding dengan kita dengan Iran, kita dengan India, tak berterusan sedemikian kan. Jadi maknanya
itu antara perkara-perkara yang kita boleh lihatlah secara mudah untuk orang awam perhatikan tentang perkara ini kan. Okey, daripada ajaran ataupun manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah yang apa yang kita fahami ni doktor, macam mana pula amalan kita ataupun panduan ajaran kita itu yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hadith, adakah berbeza daripada apa yang sampai pada kita dulu sampai sekarang ni? Adakah ada perbezaan ataupun ada perkembangan? Itu yang saya sebut tadi bila kita sebut tentang manhaj tu kan. Maknanya manhaj ni kita bukan memperkatakan tentang manhaj dakwah dari segi amali, tapi kita memperkatakan tentang manhaj pemikiran, akhlas, manhaj kefahaman. Dan ini dalam Quran memang dijelaskan tentang sumber-sumber ilmu yang ada dan diterima oleh umat Islam dan diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan sebagainya. Dan secara praktikal pun mereka melaksanakan, mengaplikasikan pendekatan manhaj ini. Ada masanya mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, ada masanya mereka berfikir dan merancang, menganalisis, ada masanya mereka memerhatikan secara fizikal atau secara indrawi kan, panca indera. Jadi sebab tu bila kita bincang tentang manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia mesti merangkum tiga dasar tadi. Sumber ilmu kita, deria, akal dan khabar yang benar, yang merangkumi Quran dan Sunnah dan juga khabar mutawatir kan. Ulama Islam sejak sekian lama, tak kiralah mereka ni daripada kalangan fuqaha ke, daripada kalangan ahli bahasa ke, ahli hadis ke, ahli sejarah ke, mereka mengiktiraf sumber ini. Walaupun kita lihat dalam konteks tentu, dalam tradisi tentu, memang ada pengkhususan bila kita cerita tentang fiqah kan. Fiqah mereka kata ke sumber mereka Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ha, tapi Quran, Sunnah, ijma', qiyas dia tak keluar daripada konteks akal, deria dengan wahyu tadi. Ya, dia masih lagi selaras dengan kerangka besar tadi. Ha, kan? Sebab tu bila kita mengatakan tentang Quran dan Sunnah sebagai sumber Ahli Sunnah Wal Jamaah, sebagai sumber itu semua orang terima. Sebab itu ada asal dasar Islam. Sebab kalau ada orang tolak Quran ataupun tolak Sunnah, memang dia bukan Islam lah kan. Jadi semua golongan-golongan yang mendukung atau yang beragama Islam, sama ada mendukung aliran yang berbagai, mereka akan mengiktiraf Quran dan Sunnah. Cuma nanti bila kita pergi kepada perinciannya, macam mana mereka berinteraksi dengan Quran dan Sunnah itu, apakah akalnya dimanfaatkan secara yang sebenar, apakah derianya dipergunakan secara yang sebenar dalam berinteraksi dengan Quran dan Sunnah, ataupun dinafikan akal itu, dinafikan deria itu. Di situ yang akhirnya kita nampak ada golongan-golongan yang ekstrim. Yang saya sebut tadi, katalah misalnya dalam konteks moden sekarang ni, ada yang disebut sebagai liberal, yang dia baca Quran juga, dia guna akal juga, tapi akal yang dipengaruhi oleh pandangan alam bukan Islam, yang akhirnya menjadi asas kepada penilaian Quran itu. Jadi akalnya menilai Quran, bukan akal, bukan Al-Quran yang jadikan dasar kepada akal dia. Akal kan? Itu melebihilah. Melebihi. Jadi apa yang sesuai dengan akal dia, dia ambil daripada Quran. Dia pilih-pilih kan, ataupun Quran itu dipaksa dia supaya ditafsirkan mengikut akal dia. Kan? Liberal. Jadi bagi dia Quran dan Sunnah sumber dia juga. Kan? Tapi cara dia berinteraksi itu, itu yang saya kata tadi. Bila Nabi datangkan dengan Quran Sunnah, dia bukan sekadar okey bawa seketul Quran dan Sunnah letak situ pandai-pandai. Tak. Dia berinteraksi langsung, dia mengajar macam mana nak faham, macam mana nak amalkan. Dan itu yang dibawa oleh generasi umat Islam berterusan seterusnya. Dia bukan just okey. Sebab sekarang ni banyak orang menggunakan slogan tu kan, kembali pada Quran dan Sunnah. Kita pakai Quran dan Sunnah je, tak nak pakai akal, tak nak pakai. Apakah itu Islam? Sebab apakah Quran dan Sunnah itu menolak akal dan menolak deria? Tak. Dia meraihkan kesemuanya, tapi dia meletakkan limitasi masing-masing. Kan? Sebab itulah penting kenapa kita kena selalu rujuk pada ulama yang mutabar, yang mursyid, guru-guru yang mursyid, doktor, bukan sekadar kita belik baca buka tafsir sendiri, tambah pula ikut suka dan ikut apa yang kita rasa senang untuk diamalkan, doktor. Jangan sampai
kita terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Dan mungkin tadi bila kita cerita tentang ada istilah-istilah yang sahabat-sahabat kita pun dah mula juga bertanya, doktor, di WhatsApp tadi, Facebook live juga begitu. Mungkin ada yang tanya, ada yang kata apa itu aswaja, macam apa itu, dah macam singkatan dah tu. Apa itu salafi? Cik Rashid dari Puchong tanya. Ada yang tanya apa itu wahabi dan sebagainya. Istilah-istilah yang muncul yang juga dikatakan dikaitkan dengan Al-Quran dan sunnah dan juga ahli sunnah wal jamaah ini. Mungkin kita nak jawab sekarang atau sekejap lagi, doktor? Sekejap lagi, insyaAllah. Dan kita masih lagi naikkan soalan daripada anda. Kita kumpul-kumpul, nanti kita rangkumkan insyaAllah dan ajukan pada Dr. Wan Suhaimi pagi ini. Yang pastinya untuk Minda Islam, dan ajukan terus soalan anda di Facebook live kami. Jangan lupa untuk sharekan video ini serta di talian WhatsApp kami 011-290-040-04. Pastinya pencerahan akan diberikan oleh Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah dari UTM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.
Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pasti teman kampian dan juga Hazon untuk warna pagi minda minda Islam kita pagi ini. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah dari UTM. Kasus UTM. Dan hari ini, Doktor, tadi kita nak sambung soalan-soalan tentang istilah-istilah yang muncul. Dan sahabat kita Firdaus Jaafar pun di Facebook tanya, boleh ke kalau seseorang tu tidak mahu mengaku dia ahli sunnah wal jamaah? Oi, macam tu pula. Macam mana, Doktor? Betul pencerahan. Ya, merujuk pada soalan Firdaus tadi lah kan, sebab macam saya kata tadi bahawa ahli sunnah wal jamaah dengan Islam itu dia bukan benda yang yang berbeza kan. Cuma timbul kecelaruan itu bila orang gagal menjelaskan hubungan sebenar antara ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka merasakan bahawa ahli sunnah jamaah itu suatu benda yang lain daripada Islam. Kan? You boleh jadi Islam tapi tak semestinya ahli sunnah wal jamaah. Kan? Sebab apa? Sebab di kalangan aliran-aliran khusus tadi ada aliran ahli sunnah jamaah dan bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan mungkin mereka tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka Islam. Di sini yang ada kaitan dengan istilah-istilah tadilah. Bila di sini dikaitkan dengan adanya Aswaja, adanya Salafi, adanya Wahabi dan selain itu adanya Syiah, adanya liberal, ada apa. Kan? Sebab tu kita kena balik selangkah ke belakang. Okey. Kan? Pertama sekali kita kena lihat Islam itu sendiri. Sebagai seorang Islam, kita ada dasar-dasar utama yang kita pegang. Kita kena yakin dengan rukun iman, rukun Islam. Yakin dengan sumber-sumber Quran dan Sunnah dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita masih lagi tegas dan jelas di situ, alhamdulillah kita masih lagi Muslim lah. Di situ kita disatukan dengan nama Islam. Kan? Cuma bila pergi ke tahap yang seterusnya, dalam pemahaman kita, dalam pengamalan kita terhadap Islam itu, mungkin ada kekeliruan-kekeliruan tertentu. Sama ada berdasarkan latar belakang pengajian kita, environment yang sekitar kita, atau mungkin kita dipengaruhi oleh bahan-bahan tertentu, maka kita merasakan bahawa itulah yang sepatutnya difahami sebagai Islam. Di situ bila ada khilaf macam tu, bila kita dah ada pertembungan pelbagai fahamannya tu, kita kena balik kepada usul kita balik. Kan? Macam saya kata tadi, bila kita cerita tentang Islam tu yang asasnya Quran dan Sunnah, yang juga meraihkan akal dan deria, kan, sebagai satu sumber, dan berdasarkan sumber inilah ulama membangunkan pelbagai tradisi, fiqh ke kalam ke tasawuf ke apa, kita akan nampak di situ. Kalau kita baca dan bandingkan pengalaman para ulama kita dulu, kita akan nampak kepelbagaian itu memang wujud. Kan, ada yang cenderung kepada memahami akal atau mengangkat akal melebihi nas misalnya. Kalau dulu kita kaitkan dengan golongan Mu'tazilah. Kan, ada golongan yang terlalu rigid dengan nas, sehingga kan secara sedar atau tidak mereka mengenepikan akal. Ini kita boleh lihat golongan Hashwiyah, golongan Mujassimah dalam sejarah kita dulu. Dan tradisi ini berterusan. Mungkin sekarang ditimbul dengan nama lain. Kan, dia timbul dengan label lain, dengan pakaian lain, kan? Maksudnya macam bila kita kata sekarang ni jarang orang nak mengaku dia Mujassimah ke ataupun Mu'tazilah ke apa. Kan? Tetapi ciri-ciri tadi bila kita melihat ada persamaan di situ. Kan, di sini kita lihat macam bila hatta dalam term sekarang ni, bila disebut tadi istilah Aswaja, kan? Aswaja tu memang dah singkatan kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila dia sebut aswaja tu dah jadi macam satu kelompok label, brand baru manhaj pula, kan? Jadi orang Islam pelik ni, apa pula ni, kan? Padahal yang dia tahu adalah Islam tadi. Sama juga bila Salafi ni, kan? Salafi jadi macam satu aliran, satu agama baru pula, kan? Padahal memang mereka ada sejarah dia lah. Istilah tu sendiri pun ada sejarah dia juga. Kalau kita nak cerita sejarah panjanglah, Wahabi ini daripada Muhammad Abdul Wahab, Salafi ini siapa yang, kan? Tetapi kita kena balik kepada dasar kita, kan? Maknanya kalau dalam penegasan Rasulullah dulu, dia ada satu je, ahli sunnah wal jamaah. Yang selain daripada itu, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebarang aliran yang timbul, sama ada dahulu dan ataupun sekarang, kita kena temak dengan kerangka ini, kan? Maknanya sejauh mana mereka tu tepat dan selaras dengan
ajaran Rasulullah SAW tentang apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini kalau kita lihat dari segi tafsiran, memang ulama kita dah bahas secara perinci. Ulama kalamnya dah membahas golongan apa mazhab ataupun imam-imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan aliran-aliran dan ulama-ulama yang datang selepas itu secara jelas mengupas dan menghuraikan apa ciri Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah misalnya. Dan mereka dah establish, maksudnya sejak dari dulu bila kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah, dia tak merujuk kepada selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kan? Jadi kalau ada orang yang cuba nak mengangkat aliran lain, dia kena buktikanlah bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni salah. Tetapi setakat ni tak pernah ada satu hujah yang kuat yang boleh menafikan kewibawaan kedua aliran ini dalam akidah. Sama juga bila kita pergi dalam fiqh, kita dah terkenal bahawa yang mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah ni empat mazhab yang utama. Kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi bagi kita mana-mana yang mengikuti empat mazhab ini, dia adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ada orang yang tak nak bermazhab. Macam mana tu? Ada kan? Saya tak nak Syafi'i, saya nak Hambali, saya nak Islam je. Saya nak terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kata macam tu pula. Jadilah sebab dia dah trap dalam pemikiran dia antara Ahli Sunnah wal Jamaah tu dengan Islam. Kita tak pernah kata bahawa Syafi'i itu adalah agama baru, Malikiyah itu agama baru, itu mewakili tafsiran ijtihad ulama kita yang selaras dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan disepakati ulama zaman berzaman. Sama juga bila pergi tentang tasawuf, bila pergi tentang politik, hatta dalam sekarang ni kalau kita pergi kepada sebenarnya dia belum merebak lagi. Maksud mungkin satu masa nanti akan ada juga ekonomi yang Ahli Sunnah wal Jamaah ke tak. Pendidikan Ahli Sunnah wal Jamaah ke tak? Even politik pun politik Ahli Sunnah wal Jamaah ke tak? Kan? Sekarang ni bila kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah pun nampak sama ada akidah ataupun fiqh. Kan? Tapi sebenarnya sebab Ahli Sunnah wal Jamaah tu sebagaimana saya kata tadi, dia mewakili kerangka besar Islam dan benda tu terpakai kepada semua bidang dan cabang dalam Islam itu. Jadi sebab tu kalau kita lihat kepada misalnya Al-Baghdadi, bila dia mengta'arifkan Ahli Sunnah Jamaah tu, dia merangkumkan semua. Ada ahli hadisnya, ada tafsirnya, ada ulama fiqahnya, ada ulama kalam, hatta ahli bahasanya. Kan? Jadi manhaj ataupun kerangka Ahli Sunnah itu dia bukan terhad kepada bidang akidah dan fiqah saja, tapi dia terpakai pada semua. Cuma sekarang ni fitnah dalam bidang-bidang lain tu tak begitu besar lagi berbanding dengan fitnah dalam bidang ini. Akidah dan fiqah itu. Jadi dalam konteks itu kita kena jelaslah, maksudnya istilah-istilah ni memang ada. Tapi kita dalam menangani istilah-istilah dia banyak lagi bila pergi kepada cabaran-cabaran yang luaran. Ini kita kata cabaran-cabaran yang berlaku dalam kelompok umat Islam. Lahirnya istilah-istilah daripada kelompok umat Islam. Tapi yang datang daripada luar lagi, macam saya sebut liberal dan apa, ada Islam liberal, ada transcendent unity of religion dan sebagainya. Itu pun satu cabaran juga yang kalau kita gagal memahaminya, kita pun akan terperangkap dengan pelbagai istilah-istilah lain lagi. Itu yang akhirnya umat Islam berpecah di situlah. Sebab tu saya kata bila nak menangin ini, kita kena balik serangkah ke belakang, lihat apa itu Islam, faham apa itu Islam secara dasarnya, dan kita menilailah apa yang datang selepas itu. Maknanya kita kena tengok susur galur perjalanan bagaimana Islam itu sampai pada kita, dan daripada siapa jalan-jalan itu sampai kepada kita untuk menguat ataupun mengukuhkan lagi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh main ikut saja siapa-siapa pun. Tak betul juga. Doktor risau juga, takut tersalah ikut ataupun taklid. Buta aja main ikut aja. Dan Syukri Alderani di Facebook ni pun juga mungkin risau juga. Dia kata, apa pandangan doktor kalau istilah-istilah atau label-label yang macam-macam sekarang ni muncul ni jadi satu usaha untuk memecah belahkan umat Islam juga. Apa pandangan doktor sebelum kita berlari? Memang dah berlakulah. Mana label-label tu memang dah berlaku. Dan akhirnya perpecahan tu akan ikut sekali lah. Kan? Tapi kita tak boleh nak biarkan juga. Maksudnya walaupun kita kata benda ni memecahkan belah, memecah belahkan umat Islam. Kita tak boleh biarkan
umat Islam masing-masing kena berusaha nak mencari kebenaran. Kena secara peribadi setiap orang tu, okey sekarang kita dah berada dalam dunia yang macam yang mana umat Islam tu dah dilabelkan, dikelompokkan dengan pelbagai kelompok. Cabaran ni. Kan? Ha, jadi kita tak boleh nak biarnya tu. Tanggungjawab individu untuk belajar dan mencari apa yang dikatakan sebagai Islam yang sebenar. Ha, jadi itu asas dia. Kalau kita duduk diam dan kita meraihkan, lagilah kita akan keliru dan kita akan terus dalam keadaan macam tu. Sebab tu bila kita cerita tentang menangani konflik-konflik macam ni, dia kena balik kepada pendidikan. Kena balik kepada pengajian. Kan? Mungkin kita tak rasa perlu belajar tentang Islam kalau kita selesa. Tapi bayangkan bila kita dah berada macam ni, kan? Berada dalam keadaan macam ni, kalau kita pun tak mula nak belajar apa itu Islam, lagilah kita keliru. Ya, betul. Kan? Jadi asasnya kena mula mengkaji, mula belajar, mula mengambil secara serius untuk kenal balik apa yang dikatakan Islam tu. Supaya nanti kita tidak hanyut dan mudah dipengaruhi oleh pelbagai kelompok yang memecah belahkan tadi. Baik. Dan kejap lagi pun mungkin kita akan ceritakan juga, doktor akan kongsikan macam mana antara usaha-usaha untuk mengukuhkan ahli sunnah wal jamaah di negara ini, di samping kita tidak melabel ataupun kita merendah meremehkan orang lain, dan dalam masa yang sama juga kita dapat capai kesatuan dalam kita sama-sama mengukuhkan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan elakkan pertengkaran apatah lagi perpecahan. Ya, betul. Okay. Jika perpecahannya sebentar lagi, dan untuk anda semua terus saja ajukan soalan di WhatsApp kami 0129004004 serta di Facebook live kami. Okey, pastinya minda Islam berkenaan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ada banyak soalan di Facebook dan WhatsApp ni. Kejap lagi kita jawab soalan-soalan tersebut. Boleh doktor ya? InsyaAllah ya? Berhati seketika terus dengarkan Ya Imam Arusli di Wanda Pagi. Ikim. Inspirasi. Inforia.
6 Januari. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan. Bagi anda yang tengah mendengarkan kami di radio frekuensi, terima kasih banyak juga bagi yang telah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Juga anda boleh ajukan soalan di sana. Pasti minda Islam kita hari ini topiknya Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, bersama dengan Profesor Mahdiah Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah dari KSIS UTM. Baik Dr., jom kita sambung sikit macam mana agaknya antara usaha-usaha pengukuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah supaya kita berada di landasan yang betul dan ramai boleh faham tentang apa itu Ahli Sunnah Wal Jamaah, Doktor. Ya, dia ada berapa layer lah. Kalau kita kata pada tahap ilmuan, mereka dah tahu, mereka jelas dan mereka yakin bahawa Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah aliran yang paling sempurna, yang benar, yang komprehensif, yang merangkumi pelbagai bidang kehidupan dan ajaran Islam itu. Kan? Jadi bagi mereka dia tak terkesan sangat walaupun ada dakwaan-dakwaan ataupun muncul pelbagai aliran yang lahir yang menjadi masalah sekarang ni adalah golongan-golongan awam ni. Sebab tu bila kita nak mengatakan tentang pengukuhan itu, jadi institusi ilmu itu mesti diperkuatkan. Sebab hanya dengan ilmu sahaja kekeliruan itu dapat dihadapi secara yang benar. Dia tidak akan melibatkan perpecahan yang merosakkan, kan? Dia akan melibatkan suatu diskusi yang aman dan ikhlas, yang akhirnya membawa kepada kebenaran yang sebenar. Dan bagi kita yakin bahawa semenjak Nabi SAW sampai sekarang dan ulama Ahli Sunnah turun temurun, tak kira dalam bidang apa, mereka telah menulis, membahas dan menjawab pelbagai kekeliruan yang muncul dalam sejarah. Cuma masyarakat sekarang dia tidak mentelaah karya-karya terdahulu. Mereka terputus daripada tradisi itu. Ilmuwan-ilmuwanlah yang kena menyambungkan mereka kepada tradisi-tradisi sedemikian. Jadi jalan sentiasa ada, penyelesaian sentiasa ada. Tinggal lagi sejauh mana golongan-golongan yang dikatakan terdedah kepada kekeliruan ini secara ikhlas, secara benar, secara bersungguh nak mencari penyelesaian itu. Kan? Maksudnya ilmuwan-ilmuwan kita zaman berzaman dia konsisten. Bila mengajar akidah, mengajar fiqah, mengajar apa, dia mengajar berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetapi golongan-golongan awam yang terdedah tadi, dia kelirulah. Dan kalau mereka ni tidak mempunyai sikap ikhlas untuk membina diri, mempelajari secara yang betul, kan, menyemak apa yang mereka faham, membandingkan apa yang mereka faham dengan apa yang orang lain faham, secara yang ikhlas, secara yang jujur untuk mencari kebenaran, selama-lamalah kita akan nampak berlakunya pertelingkahan ini, kan? Dan ini memang dari segi lumrahnya memang ada lah. Dalam sejarah dulu pun sentiasa ada. Cuma di kalangan mereka itu ada yang orang kata innocent. Dia bukan sesat, tapi dia somehow terkeliru. Dan apabila kita perjelaskan, dia boleh faham dan dia boleh akur. Kan? Jadi dalam konteks ini, bila kita mengatakan pengukuhan itu, dia mesti dibangunkan berdasarkan pendidikan. Sistem pendidikan kita kena secara jelas, secara terang mengangkat manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ini dalam pelbagai aspek. Kan? Macam saya kata tadi lah, bukan hanya dalam konteks fiqah, dalam konteks ilmu kalam saja, dalam konteks sains, dalam konteks teknologi, itu terpakai tu. Kan? Sebab tu bila kita katakan tadi macam kembali kepada usul ilmu dalam Islam, yang merupakan usul kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah juga, iaitu deria akal dengan khabar yang benar, benda itu terpakai kepada semua aspek kehidupan dan disiplin ilmu umat Islam. Berapa ramai di kalangan kita, misalnya katalah kalau ilmu kalam dengan fiqah, jelaslah mereka akan merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau dalam sains, dalam bidang-bidang lain, tahu ke mereka nak merujuk kepada Quran dan Sunnah? Dan kalau macam tu, betul ke mereka dalam konteks berinteraksi, dalam konteks interaksi mereka dengan bidang sains dan tentu mereka mewakili Ahli Sunnah Wal Jamaah? Kan? Jadi banyak sebenarnya cabaran-cabaran dan syarat prasyarat
yang kita perlu usahakan dalam nak memperkukuhkan manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia kena pergi secara menyeluruh melalui pendidikan ke dalam semua bidang ilmu dan kehidupan. Supaya nanti kaedah tadi yang mengiktiraf deria akal dengan wahyu tadi secara yang sebenar dan sepadu terpakai kepada minda-minda kita dalam kita berinteraksi dengan pelbagai disiplin. Kan? Maknanya katalah dalam konteks penyiaran pun sama juga. Kan, apa yang sunnah dalam penyiaran itu? Betul. Apa yang Quran pada penyiaran itu? Apa yang akli, apa yang deria pada kena pakai itu. Kan? Dalam bidang masing-masing sebenarnya ada perbincangan tersebut. Jadi benda itu akan terpakai dan sepatutnya boleh diolah oleh ahli-ahli dalam bidang itu. Cuma lagi yang besarnya ialah dalam akidah. Yang dasarnya adalah akidah fiqh, tasawuf, falsafah dan sebagainya. Aliran mazhab-mazhab lah. Yeah. Ada juga persoalan yang kadang-kadang kita dengar juga doktor bila disebutkan ada mazhab, ada aliran-aliran tertentu. Bagaimana pula dengan golongan sebelum lahirnya mazhab tersebut? Sebelum contohnya Imam Syairah ataupun Maturidiyah, bagaimana dengan Salafun Salih? Bagaimana keadaan mereka? Adakah mereka tidak bermazhab dan tidak ahli sunnah wal jamaah? Ada yang tanya macam tu. Macam mana dulu? Macam dari segi sejarah kita tahulah, maksudnya kalau kita sebut Hanafi, dia bermula daripada Imam Abu Hanifah. Kan? Dan Syafi'i bermula daripada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari memulakan mazhab Asy'ariyah. Benda itu berlaku kemudianlah. Dan lahirnya aliran-aliran itu bukan sesuatu yang disengajakan. Dia macam suatu keperluan masa. Suatu keperluan masa. Sebab pada zaman Nabi, mereka tak perlu bermazhab. Sebab setiap para sahabat itu adalah mujtahid. Mereka boleh jumpa Nabi, mereka boleh tanya terus dan dia boleh faham terus. Itu pun ada khilaf. Di kalangan sahabat pun ada khilaf. Betul. Maksudnya kalau kita mengambil khilaf di kalangan sahabat itu sebagai mazhab, maknanya dah ada mazhab. Kan? Maknanya kalau kita lihat, okey, penafsiran ayat-ayat tertentu, penafsiran tentang hukum hakam tertentu, ada khilaf kalau kita semak dalam sejarah para sahabat. Dan kalau itu dilihat sebagai asas mazhab, dah ada mazhab. Sebab tu kalau kita baca tentang perkembangan mazhab yang awal, even Abu Layth, ada mazhab-mazhab yang awal. Ibnu Mas'ud, kalau dalam tasawuf adanya aliran-aliran macam Abu Zar, kan ada aliran-aliran itu. Dari segi Ahlul Ra'yu dikaitkan dengan Sayyidina Umar, kan Ahlul Hadis dikaitkan dengan ada. Maksudnya ketika itu pun memang dah ada. Dah ada, cuma dalam konteks zaman itu fitnah tidak begitu tersebar, khilaf itu terkawal. Kan, khilaf itu terkawal. Even zaman Nabi pun Nabi pernah marah dengan golongan-golongan tertentu yang mempersoalkan tentang qadariyah dan sebagainya. Sebab tu bila kita kata kelahiran mazhab itu, dia bukan sesuatu yang negatif. Itu sesuatu yang berkembang secara positif mengikut keperluan masa dan tempat. Kan? Tetapi bukan bermakna dengan adanya mazhab tu akhirnya macam tadilah kita tinggal yang asal itu, iaitu Islam itu. Kan? Sebab kita tak melihat bahawa Islam dengan Asy'ariyah, Islam dengan Maturidiyah, Islam dengan Syafi'iyah, Islam dengan Hanafiyah itu sebagai dua benda yang berbeza. Cuma dia merujuk kepada skop dan disiplin tertentu. Yang mana ulama bersepakat dalam bidang akidah, misalnya Abu Hasan Asy'ari adalah tokoh yang diterima umum mentafsir dan memahami akidah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bercanggah, yang menolak dan mengkritik pandangan-pandangan lain selain pada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dalam bidang fiqh, ulama sepakat bahawa empat mazhab ini adalah mazhab yang dekat dan sempurna dengan tafsiran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kan? Jadi kita tak melihat bahawa dengan adanya mazhab tadi itu ia suatu yang negatif, akhirnya kita buang mazhab, kita balik kepada asal. Itu yang tadi itu yang dia claim salafus soleh tadi tu. Kan? Itu sebenarnya satu penghinaan sebenarnya. Kalau dia claim bahawa dia salafus soleh, dia salafi sekarang ni, dia adalah satu penghinaan. Sebab bila Nabi kata kurun yang terbaik
adalah kurunku, kurun selepasku, kan tiga kurun pertama kan. Kurun pertama apa sahabat, tabi'in, tabi'in. Mm-hmm. Dan inilah yang dikaitkan dengan salafus soleh. Maknanya kalau Nabi menyebutnya itu, dia eksklusif, khusus kepada tiga kurun itu sahaja. Yang terbaik. Sebab kalau ada kurun lain yang terbaik juga, mana yang tiga tadi bukan terbaiklah. Masya-Allah. Kan? Ah. Jadi bila Nabi kata macam tu, dia dah eksklusif. Maknanya kurun selepas itu dia tak akan jadi lebih baik daripada tiga kurun yang pertama ni. Ha, tapi bila ada golongan sekarang yang hidup zaman penuh dengan fitnah sekarang, saya menyangka dan mendakwa bahawa dia juga salaf. Dan claim dia sama dengan itu dah satu penghinaan kepada status salaf yang awal tadi. Apa yang Nabi sebut. Sebab tu dalam sejarah kita tak ada istilah salafi ni. Ini yang datang kemudian mungkin kurun ke-20, kurun ke-19 Hijrah, itu Masihi. Sebelum ni tak ada. Dalam sejarah kita tak ada istilah-istilah ni. Mereka boleh disebut sebagai Syiah, boleh disebut sebagai Mu'tazilah, disebut sebagai Khawarij dan sebagainya, tapi tak ada istilah salaf ni. Sebab mereka menghormati term salaf tu begitu eksklusif. Hanya kepada golongan itu je. Tiga kurun yang awal tu. Sebab kalau tak, hadis Nabi tu menipu. Kan? Maknanya Nabi tak betul lah. Nabi kata, okey, kurun yang terbaik adalah kurunku dan sepasku. Kan. Lagi salah kalau kita menafikan apa yang Nabi sebutkan. Itu satu contohlah jawapan pada dakwaan-dakwaan berkaitan dengan salafus soleh dan juga mazhab dan juga aliran. Dan mungkin doktor, sediam tak diam kita dah sampai ke penghujung minda Islam pagi ni. Sebelum kita sampaikan kesimpulan kejap lagi, mungkin doktor ada lagi poin yang belum yang masih kita sempat kongsikan pagi ni, doktor? Ya, saya nak tegaskan di sini bahawa memang kalau nak bincang soalan ni memang panjang lah. Kan? Tapi apapun kita kena ingat bahawa kita sekarang ni berada dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Kekeliruan itu begitu menyeluruh, hatta boleh dikatakan dalam semua persoalan lah, kan? Hatta dalam nak memperkatakan tentang Melayu tak Melayu pun orang keliru juga. Kan? Jadi Islam ni lagi lah, sebab Islam ini diserang daripada kiri dan kanan, luar dan dalam. Jadi penting sama ada kita nak berkatakan tentang Islam secara keseluruhan ataupun Islam dalam konteks apa yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah tadi, mesti kena kembali kepada pengajian, penyemakan, semak balik tradisi kita yang awal. Sebab kita tak pernah ada masalah sebegini sebelum ini. Kan? Baru. Dan kalau ada pun ulama kita dah mampu menyelesaikannya. Cuba tengok balik apa dan bagaimana mereka selesaikan tu. Supaya nanti kita tidak mudah di eksploitasi oleh orang-orang tertentu yang cuba nak melihat perpecahan di kalangan kita. Pastinya dia akan ada yang lebih komprehensif berbanding dengan yang kurang komprehensif. Kan? Dan itu proses. Daripada mungkin di kalangan kita yang sekarang ni cenderung kepada Wahhabism. Ataupun cenderung kepada Salafi tadi. Tak apa. Tapi mereka teruskan usaha lagi. Mungkin satu masa nanti mereka akan jumpa bahawa ada lagi penjelasan yang lebih sempurna, yang lebih komprehensif berbanding dengan apa mereka faham sekali. Ada juga macam liberal dan apa. Tak apa, teruskan lagi. Kan? Sebab selagi mereka tidak mencapai kepada suatu yang sifatnya komprehensif. Sebab saya kata tadi macam akal, deria dan wahyu, dia mesti selaras. Dia tak boleh pemberatan kepada mana-mana sehingga akan menafikan yang lain. Kita tak boleh memberatkan deria saja sehingga akan menafikan akal dan wahyu. Ataupun memberatkan wahyu saja sehingga akan menafikan akal. Yang aliran-aliran ni secara sedar atau tidak, mereka sebenarnya dah terperangkap dalam kecenderungan memberati mana-mana aliran ini. Itu yang mereka keliru. Tapi selagi mereka tak sampai kepada satu kefahaman yang komprehensif sehingga akan ketiga-tiga sumber ini dapat digarap dan dimanfaatkan secara adilnya, selagi itulah mereka kena terus berusaha. Sebab tak mungkin bila Tuhan Islam mengiktiraf deria, akal dan wahyu, dalam masa sama ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam itu menafikan kepentingan dan jalan tiga-tiga ini. Tapi still huraian itu panjang. Yang penting kita kena pertama ikhlaskan diri kita untuk mencapai kebenaran, untuk memahami Islam yang sempurna dan mulakan pencarian itu. Dan sebagaimana dalam tradisi Islam, kita kena
mengusahakan mengenal pasti ilmuan-ilmuan yang sebenar, ilmuan-ilmuan yang komprehensif, ilmuan-ilmuan yang tiada kepentingan, kan, dalam usaha kita nak memahami agama kita. Sebab itu dalam ada penegasan, kita kena tengok daripada siapa yang kita ambil agama kita itu. Bukan sebarangan orang, kan? Wallahu alam. Saya rasa itu yang pesanan akhirlah, sebab kekeliruan itu begitu meruncing sekarang. Kita rasa akan lebih meruncing lagi, tambah-tambah lagi kalau ada yang mengambil kesempatan untuk mengeruhkan lagi keadaan. Apapun apa yang doktor sebutkan tadi, moga-moga kita dapat lebih mendalami ilmu, kita dapat cari keikhlasan tersebut dalam pencarian ilmu untuk mengukuhkan lagi insya-Allah ahli sunnah wal jamaah. Rasanya tak cukup sebenarnya sejam kita berkongsi hari ini, tapi insya-Allah kalau ada rezeki dan peluang kita bawa ke lain masa insya-Allah doktor. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang bagi Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, pensyarah Raja Zari Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization ataupun ringkasannya RZS Cases di Universiti Teknologi Malaysia UTM untuk pencerahan pagi ini. Dan paling penting doktor, sebenarnya kita minta Allah pemudahkan, lorongkan kita di jalan yang betul doktor. Surat Al-Mustaqim. Terima kasih banyak doktor, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk Minda Islam pagi ini. Terima kasih sahabat yang mendengar dan juga menonton di Facebook Live IKIM FM pagi ini. Video tu boleh anda tonton lagi dan lagi. Menarik perkongsian kita sebenarnya hari ini untuk sama-sama kita kukuhkan ahli sunnah wal jamaah ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah dan kita amalkan insyaAllah. Okey, kita break seketika. Kita kembali selepas ini dan kita dengarkan lagu terbaru daripada Kaibaha berjudul Ratuku. Yang berjudul Ratuku untuk ibu-ibu bunda sekalian di mana saja berada. Jumpa lagi sebentar lagi di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Euforia Islami.